I think you jangan limitkan diri you pada satu color saja, you know. Tuhan dah ciptakan banyak sekali color. And banyak sekali. Baru duduk dan kita kritik. You kena berani mencuba. Dengar tu. Tapi mencuba. Saya pun suka warna hitam, senang. Tapi Zulin, you tak cukup berani. Tak, saya jujur. Zulin seorang yang tak berani mencuba benda-benda baru. Oh, iya ke? Sebab kalau hitam ni macam dia selamat dan dia tak cepat gotong. Saya pun gotong. Apa nama ni? Saya kalau minum Milo tu safe. To be safe is not safe. Oh, it's not safe, right? In fashion, to be safe is not safe. Betul. You akan tenggelam. Yes, you akan tenggelam. Okay, let me give you an example. Dulu kan apa nama ni kita ajar pakai little black dress. Okay? LBD kan, kalau pergi little black dress. You bayangkan kalau satu hall with little black dress, you tak akan menyerlah. Tak ada bawaan langsung. So maknanya sekarang ni, zaman sekarang ni, little black dress tak relevant anymore. You have to stand up. Tapi little black dress tak boleh. Tapi Zulin. Little black hijab boleh lagi. Maknanya black tidak akan menyerlah. Because you will just you akan blend dengan background. Tapi nak tanya Cash lah, kenapa memilih Zulin Aziz sebagai your muse? Okay. Kalau macam Zulin sebenarnya because dia ada very strong character. Dia sangat telus. Dia bila dia menyuarakan tu, dia expressing diri dia sendiri. Jadi as a designer, benda tu information tu yang kita dapat dulu. Zulin tercengang, dia tercengang. Tak, bukan puji. Itu memang least, kenyataan. At least adalah pujian sikit tadi yang kena kutuk ni. Eh, tapi Zulin pula kenapa pilih Kashfi? Dah tak ada pilihan. Tak ada pilihan.